Gadgeters, welcome back to Situs Gadget with me, Yusi Subagio. Realme Narzo 50A yang dirilis pada 24 September 2021 secara global telah diperkenalkan di Indonesia sejak awal November dan mulai bisa dibeli pada tanggal 11 November 2021. Handphone terbaru Realme ini ditawarkan dengan harga terjangkau khas Narzo series. Handphone ini juga ditenagai chipset gaming MediaTek Helio G85 SoC dengan triple kamera, baterai besar, dan kelebihan lainnya yang diulas dalam artikel ini dengan bandrol harga kurang dari 2 juta rupiah saja. Sehingga ponsel ini sangat cocok untuk kamu yang memiliki budget terbatas. Narzo 50A memberikan banyak kelebihan yang memudahkan pengguna saat multitasking atau bermain game. Namun, tentu saja juga masih memiliki kekurangan. Yuk simak ulasan Realme Narzo 50A berikut ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe Situs Gadget dan nyalakan tanda notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan info terbaru dari Situs Gadget. Perkembangan dan inovasi produsen ponsel kini berkembang dengan pesat. Dengan harga 1 jutaan, kamu bisa memiliki ponsel ramah di kantong yang bertenaga. Berikut kelebihan Realme Narzo 50A. Kapasitas baterai jumbo. Realme Narzo 50A memiliki kapasitas baterai 6000 mAh dengan dukungan fast charging 18 watt. Karena ponsel ini memiliki layar HD+, ponsel ini dapat dipakai untuk menonton YouTube terus-menerus selama 27 jam atau mendengarkan Spotify selama 111 jam. Singkatnya, ponsel ini memiliki daya tahan yang lama, sehingga kamu tidak perlu repot untuk sering melakukan pengisian daya. Chipset gaming bertenaga. Dari segi performa, Realme Narzo 50A ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G85 yang berfokus pada gaming dan lini J series. Chipset ini memaksimalkan performa baterai dengan pengalaman gaming berkat teknologi Hyper Engine. AI Triple Camera. Jika kita lihat kameranya, handphone ini memiliki sensor utama 50MP, kamera depth 2MP, dan kamera makro 2MP untuk memotret objek yang sangat kecil dari dekat, dan kamera selfie 8MP. Resolusi kamera utamanya terbilang tinggi untuk di kelasnya. Kedua kamera dalam Realme Narzo 50A ini dapat merekam video hingga 1080p 30fps, memiliki mode malam, dan semua filter untuk membuat hasil kamera lebih baik. Layar impresif. Buat kamu yang ingin bermain game dengan layar yang lega, Realme Narzo 50A ini bisa menjadi pilihan. Handphone ini memiliki layar berpanel IPS dengan dimensi 6,5 inch dengan 82% rasio dari kamera ke body yang bisa dibilang lega. Desain kekinian. Realme Narzo 50A memiliki desain edgy garis diagonal yang terinspirasi oleh street culture dan energi anak muda masa kini. Fitur fingerprint pada perangkat ini sendiri terdapat di bawah kamera belakang dan di samping tulisan Narzo yang cukup mudah digapai oleh jari. Dual SIM card dan slot memory card. Realme Narzo 50A memiliki ruang penyimpanan internal dengan pilihan 64GB dan 128GB yang bisa kamu tambahkan dengan kartu memori tambahan hingga 256GB. Selain itu, ponsel ini juga memiliki dua slot kartu SIM yang berisikan dua nomor untuk keperluan yang berbeda dalam satu ponsel. OS terbaru. Realme Narzo 50A memiliki sistem operasi Realme UI 2.0 berbasis Android 11 yang memiliki banyak keunggulan dan kelebihan dibandingkan seri sebelumnya.
Sistem operasi ini punya personalisasi UI untuk membuat wallpaper sendiri dengan memilih warna dari foto kamu, memiliki 3 gaya dark mode, yakni inner cheat, medium, dan gentle yang kontrasnya dapat disesuaikan secara otomatis. Kekurangan Realme Narzo 50A. Dengan banyaknya kelebihan yang menarik di Realme Narzo 50A, ponsel dengan harga terjangkau ini masih memiliki beberapa kekurangan karena spesifikasinya disesuaikan dengan harga yang ditawarkan. Berikut ini kekurangannya yang bisa menjadi pertimbangan. Belum mendukung jaringan 5G. Para produsen bersaing untuk meluncurkan koleksi ponsel terbarunya dengan dukungan jaringan 5G yang cepat dan latensinya rendah. Sayangnya, jaringan 5G ini belum masuk ke dalam produk Realme Narzo 50A yang merupakan koleksi ponsel terbaru dari Realme. Dan hari ini, siapa sih yang sudah memakai 5G? Hanya memiliki speaker tunggal. Handphone terbaru yang banyak dirilis di Indonesia kini banyak dilengkapi oleh dual speaker yang dilengkapi oleh Dolby Atmos atau perusahaan pendukung audio lainnya. Namun, Realme Narzo 50A hanya memiliki speaker tunggal yang terdapat di bagian bawah handphone. Tidak dilengkapi kamera ultrawide. Dengan konsep triple kamera yang disematkan oleh Realme dalam ponsel Narzo 50A, ponsel ini belum memiliki sensor kamera ultrawide yang dapat menangkap gambar lebih luas dan tajam dibandingkan kamera wide. Penggunaan kamera ultrawide sangat cocok digunakan untuk mengambil gambar pemandangan atau berfoto bersama. Namun, kamu tidak perlu khawatir karena Realme Narzo 50A sudah memiliki kamera sensor 50MP dengan sensor wide yang cukup luas. Oke Gadgeters, itu tadi ulasan kami untuk handphone 1 jutaan terbaru dari Realme, yaitu Narzo 50A. Buat kamu yang sudah menunggu-nunggu handphone ini, saat ini sudah bisa kamu dapetin di situs official Realme maupun marketplace dengan bandrol harga flash sale di 11 November sebesar Rp1.989.000. Dan setelahnya menjadi 2,2 jutaan aja. Baik, sampai di sini dulu video hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di info gadget berikutnya. Bye!